Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Miu akan bikin menu ayam yang super nikmat, bikin nagih, dan insya Allah teman-teman pasti bisa semua. Dan dijamin suka banget, karena serius ya, ini tuh enak banget. Untuk cara buatnya, teman-teman bisa tonton sampai habis ya. Langkah pertama, ini kita siapkan ayam. Ini Miu pakai bagian paha semua, dan ini seberat ada 500 gram. Ini ayamnya udah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Kemudian untuk bumbu marinasinya, ini cuma Miu cuma pakai garam aja 1 sendok teh, juga ada penyedap rasa 1 sendok teh, kemudian ada lada bubuk dan juga minyak wijen kurang lebih 1,5 sendok makan. Minyak wijen ini bisa di skip ya kalau tidak ada atau tidak suka. Kemudian kita ratakan, diaduk-aduk rata semuanya sampai ayam terbalur bumbu marinasi. Kalau sudah tercampur rata semuanya, ini bisa kita diamkan selama kurang lebih 10 menit supaya bumbunya meresap. Selanjutnya, sambil menunggu, ini Miu akan siapkan untuk perbumbuannya. Di sini Miu cuma pakai 3 siung bawang putih yang digeprek, kemudian kita cincang halus. Lalu juga ada bawang merah 4 siung dirajang tipis-tipis. Kemudian juga bawang bombay 1 buah dipotong dadu atau sesuai selera ya. Kemudian kita pisahkan kecil-kecil seperti ini per helainya atau per kelopaknya supaya nanti tidak menempel satu sama lain. Lalu juga ada cabai hijau besar 3 buah dipotong bulat, tidak terlalu tebal. Ada cabai merah keriting 4 buah, kemudian juga dipotong bulat kecil seperti atau sesuai selera. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih pedas, itu boleh ditambah dengan cabai rawit. Kalau memang nggak mau pedas, juga di skip aja untuk cabainya, bisa diganti dengan paprika atau tomat gitu ya. Ada daun seledri juga, ini 1 tangkai, kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Dan untuk bumbu tambahannya, ini Miu tambahkan dengan 1 batang serai yang sudah digeprek. Oke, lanjut setelah ayamnya kita marinasi, ini kita lanjut panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita goreng ayam yang sudah dimarinasi tadi. Kita masak, kita goreng sampai ayam terkena seluruh minyaknya. Dan kita goreng ini sampai matang. Tapi jangan terlalu kematangan ya. Nanti kan akan kita masak lagi dengan bumbu-bumbunya. Sesekali boleh dibolak-balik supaya agar matangnya ini merata. Kemudian setelah ayam dirasa setengah matang, ini bisa kita angkat dan ditiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama, tetapi ini sudah Miu kurangin sedikit minyaknya. Kita masukkan aja bawang merah dan bawang putih dan serai terlebih dahulu, kemudian kita aduk-aduk supaya tidak gosong. Dan kemudian kita tumis sampai wangi dan beraroma sehingga warnanya sedikit berwarna kuning keemasan. Setelah itu bisa kita masukkan ayam yang tadi kita goreng. Kita aduk-aduk ya kurang lebih setengah menit. Kemudian bisa ditambahkan air kurang lebih 200 ml. Kemudian juga jangan lupa di sini tambahkan penyedap rasa dan lada hitam tentunya kurang lebih 1 sendok teh. Saus tomat 1,5 sendok makan, tambahkan juga saus tiram 1 sendok makan. Kecap manis ini sekitar 2-3 sendok makan atau sesuai selera teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini kita masak sampai kuahnya menyusut. Teman-teman jangan lupa ini sesekali diaduk supaya bumbunya meresap dan tidak gosong. Setelah kuahnya menyusut ya seperti ini bisa kita masukkan cabenya, daun seledri, dan bawang bombay. Seperti biasa kita aduk-aduk lagi dan masak kembali sampai cabai bawangnya ini dan daun seledrinya itu agak sedikit matang. Jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau dirasa semua sudah matang, bawang merah, bawang bombay,
Nah, cukup ya, rasanya juga sudah cukup. Matikan kompor, kemudian siap disajikan. Tara, ini dia ayam kecap lada hitam. Ini rasanya mantul banget. Pasti teman-teman juga bisa cara membuatnya ya. Gampang sekali, nikmat banget, dan semua keluarga pasti suka dengan menu ini. Teman-teman harus coba di rumah karena terus terang ini cara membuatnya juga simpel sekali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan untuk resep detailnya nanti bisa lihat di deskripsi box. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Masakan Mio. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.